seperti ini ya. Ini bisa dibilang BB5 pertama kali yang dibikin dari bengkel body repairnya Pak Bejo ini. Getting stronger every day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sobat, masih ketemu lagi di Tusa RN Channel. Dan kali ini saya lagi berada di Cepogo lagi. Kita main-main lagi di body repair ya, Bro. Biar ada sensasinya juga ya. Nah ini saya lagi berada di bengkelnya Pak Bejo yang ada di Cepogo Boyolali. Ya. Nah ini pun juga sudah, aku udah berapa bulan ya nggak kesini lagi ya. Terakhir pas waktu ngonten di bagian sebelah barat sana. Dan sini pun kemarin juga pas saya kesini, ternyata ini sudah banyak sekali armada yang keluar. Ternyata ini sudah masuk lagi. Dan saya ini ya, kepala ini ternyata di sini sudah ada JP5. Iya. Yeah. Ini JTX 3 plus HDD. Tapi speknya wisata, mau dirombak jadi JP5 itu pun. Wah, seperti apa prosesnya? Nanti kita update terus untuk di bengkel body repairnya Pak Bejo sini dulu. Ya, kita expose di dalamnya. Kita lihat dulu. Nah, ini kita expose yang warna apa ini? Warnanya warna hijau tua tapi ya. Ini pun juga sudah mau selesai nih sobatnya. Tapi ini ya, ada logonya si Dodadi ini. Nah ini apa dari PO-nya atau gimana nih? Saya juga kurang tahu boleh. Mungkin ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar nanti. Ini kayaknya juga unitnya pernah saya expose dulu ya sebenarnya ya. Ini sudah banyak sekali yang diganti ini. Ini kan di rombak jadi JP3 ini. Oh iya ini. Mungkin bisa cek di video-video saya sebelumnya. Nah, dan di belakang sana pun juga itu banyak sekali ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bus yang ada di bengkel yang utama ini. Ini pun juga speknya spek pariwisata. Ini sudah mulai ditembul. Nah, seperti itu pula. Oh, kalau itu yang bagian timur itu medium gitu. Yang sebelah timur medium ini pun juga New Setra JPS 2 plus SHD ini ternyata masih JPS 2. Oh, ini jadi JP3 ini. Ini jadi JP3 ini. Sudah mulai pendembulan. Prosesnya seperti ini ya, Bro. Di salah satu body repair di tempatnya Pak Bejo. Saya dari dulu sudah banyak sekali ya video-video yang saya expose di bengkel sini. Dan itu yang bagian barat itu mau dirombak jadi JTX 5 itu. Nah ini pun kayaknya juga dulunya single glass ya, kan itu ada tambahan sendiri juga itu bagian depannya itu. Yang ini. Sudah nampaknya prosesnya seperti ini ya. Ini bisa dibilang BB5 pertama kali yang dibikin dari bengkel body repairnya Pak Bejo ini. Tapi ini sepertinya yang wisata ya, soalnya bagian akap saya seperti yang konten saya sebelumnya di Gaboreng Rahayu ada di bagian sebelah barat sana. Nanti kita ekspos.
kipasnya kita lihat dulu, biar halus banget. Misalnya yang Jetbus 5 lagi ada pengelasan, jadi kita pantau dari sini dulu. Nanti habis dari sini nanti kita saya mau ke body repair yang satunya di sana juga ada unit-unit yang sudah mau siap ready juga, dan juga ada JP5 yang pernah saya up dulu dari Gapura Ning Rahayu. Untuk tahapnya sudah sampai mana nanti kita lihat ya. Benar seperti ini pengampasannya. Oh, pengampasan pendemburan. Nah ini dia yang mau dirombak jadi JP5 ini sobat. Dan ini nanti bakalan produk pertama kali yang dirombak dari repairnya Pak Bejo ini ya. Ini armada pertama yang bakalan jadi Jetbus 5. Kalau yang SR3 itu kan sudah ada, kalau ini kan yang Jetbus 5. Dan ini pun pendempulannya juga sudah selesai bagian kanan kirinya, tinggal bagian depan belakangnya ini. Ya nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Sayangnya ini Mas Nafi juga lagi libur pula. Ini bentuknya. Nah dan ini bagian kirinya sudah selesai untuk pendempulan boleh. Ini sih baru ini, kalau ini baru pendek ditambal-tambal, biasanya di sing kropos-kropos itu dibuangnya diganti yang baru ini biasanya. Nah ini dia, kita fokus ke sini dulu nih. Jetbus ini biasanya itu harus dipotong bagian agak ke sini. Nah ini kan mau dikasih selendanya sini. Jadi yang ganti signifikan itu bagian sebelah pintu sini dan juga bagian depan belakang lampu itu yang terlalu yang signifikan bagi, dari Jetbus 5 sendiri ya. Nah ini sudah terbentuk ini pendempulan dulu. Setelah itu selesai baru pengamplasan dan pengecetan. Kalau bodi kanan kirinya sudah selesai nih ya, tinggal bagian depan belakang untuk bagian yang lampu-lampu nih bro. Pokoknya ikutin terus video saya ya, biar tahu untuk terupdate di bengkel body repairnya Pak Bejo ini dengan varian terbarunya dari SR3 SR3 itu kan nggak salah itu dari Ganesha waktu itu ya, Ganesha Transport. Di bagian barat sana nanti juga ada bolo. Nanti kita ke sana yang jadi SR3. Kali ini kan JP5 dari hingga apa KW-KW ini ya. Semoga untuk aksesoris yang lainnya bisa dipermudah, sudah mudah untuk didapatkan ya, lampu-lampunya. Sepertinya prosesnya nyata. Sayangnya ini sudah selesai. Pas waktu pemasangan saya nggak tahu bro. Nah ini untuk bagian list-listnya ini ya, sudah diganti warna semua. Warnanya seperti ini bro. Jadi satu warna ya nanti ya, buat list-listnya untuk JP3 ini dari Sido Dadi ini. Luar biasa ya, ini warnanya hijau-hijau. Wih, kenceling banget. Pengecatannya just dari stafel loh. Tinggal di bagian dalamnya pun juga sudah selesai pemasangan seat juga. Nanti mungkin dalam waktu dekat kalau sudah ini dengan ready. Ready, tinggal
pasangan itu nanti bagian sini.